Hotman Paris kembali jadi sorotan usai mendadak nangis gegara teringat sang ibunda yang telah meninggal. Kini Hotman Paris ungkap penyesalannya pada sang ibunda yang telah tiada. Seperti diketahui, Hotman Paris juga dikenal sebagai salah satu pengacara yang bergelimang harta. Di balik kemewahan Hotman Paris, sang pengacara kondang ternyata menyimpan kesedihan luar biasa. Hal itu bisa dilihat melalui akun Instagram pribadinya @hotmanparisofficial, Rabu, tanggal 8 Maret tahun 2023. Dalam unggahannya, Hotman Paris membagikan sebuah video lawas saat dirinya menjadi bintang tamu di sebuah acara. Pada video tersebut, sang pengacara kondang menceritakan mengenai sosok sang ibunda. Ia juga ungkap penyesalannya pada sang ibunda yang kini telah tiada. Pasalnya, ibunda Hotman Paris mendadak meninggal dunia karena menderita sakit yang selama ini tak diketahuinya. Bahkan, ia mengaku hatinya tersobek melihat seorang yang datang ke gereja saat malam Natal. Sang pengacara kondang itu juga berandai-andai jika sang ibunda masih hidup 10 tahun lagi. Ia juga mengaku menyesal sampai sekarang karena tak pernah mengecek kesehatan ibunya saat masih hidup.